Saya KPM PKH dari Kemensos yang dapat bantuan pena. Saya punya usaha Mariwijen. Kalau biasanya dulu paling-paling dapat cuman kalau 15 ya sejutaan lah. Terus sekarang bisa sampai 2 juta 3 juta sekali kirim. Usaha Mariwijen saya sudah saya pasarkan sampai ke Kota Gresik. Kota Gresik sama sebagian Lamongan. Dulu pertama itu cuman dikit-dikit buatnya, dikit-dikit, terus alatnya ya seadanya. Terus begitu dapat bantuan ini, dapat mesin sama bahan baku sama alat-alat semua ini jadi agak banyak. Dengan mendapat bantuan usaha ini, saya mau meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi tidak tergantung sama bantuan, sama tidak menggantungkan sama orang lain. Saya siap graduasi dari PKH.